kabar semuanya? Selamat datang lagi di vlog saya. Dan kali ini kita ada teman Bella. Mama, sekarang kita lagi di dapur. Saya lagi mau bikin mojito, tapi ternyata Bellanya datang, katanya mau bantuin, guys. What's this? Yaudah, sekarang saya mau bikin watermelon atau semangka. Jadi watermelon mojito tapi yang non alkohol. Kenapa? Karena saya mempunyai stok watermelon tuh banyak banget dan gak dimakan. Jadi daripada nanti kelamaan, jadi saya bikin mojito aja karena saya langsung dapat ide. Kalau musim panas gini kan enaknya yang seger-seger ya guys ya. Jadi kita bikin sekarang dan ini simple banget dengan bahan yang ada. Oke, pertama guys, ininya semangkanya. Ini saya udah potong sengaja, jadi saya masukin kulkas karena menghemat space. Terusnya kita punya es batu. Es batunya ini saya tetap bikin cube gini, nggak akan saya mesh. Jadi gini aja untuk menghemat waktu juga. Ini lemon, terus ini daun mint. Kebetulan saya punya daun mint, jadi tinggal segini-segininya. Dan sama ini tuh inside-nya sugar. Sugar. Yes. Oke, jadi simple banget ini. Ini juga ala saya. Jadi, I'm so excited. You're so excited. You wanna help me? Mm-hmm. Oke, okay, so kita dibantu sama Bella. Langsung ke pembuatannya, gampang banget kok ini. Oke. Okay. Pertama saya mau ini dulu, buka dulu ya. Oke, okay, aku mikir aku. Oke. Okay. Yes. Bella yang make a mess ya guys, katanya gitu. Agree, but so excited. So excited, oke. Okay. Oke. Okay. Satu. Ini kita langsung potong aja ya guys ya. Di sini. Apanya? To ice this. Oh, to ice. Okay. I have to ice. Iya. Ini udah kita masukin, ini porsi cuma satu okay, aja. Oke, women. Oke, okay. Bella mes-mes dulu. Make a mesh. Cup 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 cup. Lemon kita squeeze ya guys ya. Mama, no taste that because women too. Enak. Iya, we taste so. Nyam nyam. Mama. Ini dibuang bijinya. Okay, thank you. Kita masukin si lemon. Look at this big one. Kita masukin si daun mintnya ya guys ya. Biar wangi. Feel wangi. Mama, aku take a try. Yes, later. Okay, get it. Oh, udah enough sayang. Okay, stop. Okay. This is a big one. Okay. Yes. Good. It's so cool. Jadi gini aja. Sama lemonnya udah dikasih. Mama, I take a try. Okay, go ahead. Thanks. So yummy, Richard. It's kind of like orange. Yes, like orange. Or like water. Okay. Jadi kayak gini ya guys ya, sampai berair. Mama. Dan mes ya. I'm gonna put the ice. Yes, just later. Oke, okay, ready ininya. Terus just did put there. Yes. It's icy. Yes. Mama, I put open. Just wait. Ini kita kasih sesukanya Mama, gula. I take a try. Take a try. Oke. Okay. Carefully. Wow.
to the other one. Mama. Thank you Bella. Ini kalau lemonnya masih kurang kita kasih aja lagi kalau yang suka asam. Mama, I three types. Yes, saya kasih dikit dan terus baru kita banyak-banyak lagi. Mama, I can try. Yes, wait. Ini udah ya guys ya. Dan saya bubble drink. Iya, dan saya punyanya ini soda waternya yang seperti ini. Jadi kita pakai ini aja. Kita ready buat masukin ke botol. Oke. Ya, ice-nya semuanya saya masukin. Oke. Ya. One. One more. Okay, sini ya mama. No. I can do this. Two. Oh, this big one is coolest. Three. Are you okay? Need four. Five, please. Five. Four. Four. You can put it all, Bella. What? You can put it all if you want. Okay. That is big 10. Yes. Wow. 5. Oh, I got this. This is too heavy. Thank you. Yeah. Good job. Oh, so many. So many, yeah. Mama, all you have to open it. Not yet. Ini baru kita kocok dulu. Mama, I want to try. Okay, Bella will try. Will help. Ya. Dah. Sekarang kita masukin. Mama, what's your ice smell? Which one? This one. Okay. Kita kasih garnish. Mama, I want to try. Okay. Apa? Gak usah taruh aja sini. Okay, thank you. Which is so yummy. Semuanya jadi itu dia. Ini si mojito ala saya. Kenapa saya bilang ala saya atau versi saya? Karena saya memakai produk yang ada di rumah, di kulkas, dan memang stok watermelon atau si semangka kita itu lagi banyak banget. Jadi kenapa enggak saya bikin versi saya mojito. Favorit kita itu kalau misalnya summer atau musim panas itu suka untuk membuat minuman dari koktail seperti ini. Ini cocok banget di musim panas seperti ini, apalagi diminum di swimming pool area atau sekitarnya itu, karena memang melepas dahaga. Ini dia Bella. Kalian bisa mencobanya jika kalian memang suka, dan kalau misalnya kalian pengen lebih sedikit asam, kalian bisa tambahin lagi si lemon squash itu lebih banyak, tapi buat saya ini sudah cukup kok. Simple banget, dengan semangka, daun mint, lemon squash atau perasan lemon, gula sedikit, dan es batu sama soda water. Kalian jika tidak suka dengan soda water bisa diganti dengan Sprite, ataupun jika tidak suka hanya pure dari watermelon jusnya itu juga bisa. Oke, sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya. Uh,
Sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe di channel kita ini. Jangan lupa untuk komen dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian semua. Kita jumpa lagi di vlog saya selanjutnya tentang daily vlog ataupun tentang masak-masak di dapur ataupun tentang games atau hal yang lain pun. Selamat sore dari Doha dan we'll see you again on the next vlog. Bye bye bye. Sekarang saya mau minum ya. Thank you Bella for helping me. Yummy. Okay, bye bye.